Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. WPDA kita hari ini terambil dalam Amsal pasal 10. Bapak Ibu Saudara, bijak dan benar adalah kata-kata penting di dalam pasal ini dan berjalan bersama-sama. Sebab orang yang bijak mempraktekkan kebenaran dan orang yang benar bertumbuh dalam kebijaksanaan. Orang bijak membawa sukacita dan bukan kesedihan kepada orang tua mereka. Mereka akan mengambil manfaat dari kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan dan akan mematuhi perintah. Mereka juga tahu kapan harus diam. Mereka tidak bercanda tentang dosa, tetapi serius untuk mematuhi Tuhan. Orang benar mendapat perlindungan dan makanan dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka selama hidup dan juga setelah mati. Kata-kata mereka memberi kehidupan dan pekerjaan mereka berhasil. Masa depan mereka terjamin dan penuh sukacita. Jika kita bijak dan benar, kita akan mengalami itu semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.